boleh stay untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Konser 17-an Indosiar sukses membuat baper dan mengguncang para fan, terutama penggemar Lesti Bilar. Pandangan positif pun tertuju pada stasiun TV ini karena dianggap mampu menyatukan dua hati yang selama ini terluka. Sebut saja Lesti dan Bilar yang keberadaannya mampu menghipnotis para penggemar. Penggemar fanatik yang memberikan identitas diri sebagai Leslar, pengagum bersatunya Bilar dan Lesti, Lesti Bilar. Keharmonisan, keromantisan, ritme perjalanan keduanya cukup menyita para fan yang menunggu keseriusan mereka melangkah ke jenjang yang lebih serius, kepelaminan. Apalagi keduanya seakan main kucing-kucingan atau sengaja membuat baper kita semua dengan ulah dan keromantisan yang mereka ciptakan. Tentu saja para Leslar mania masih bertanya-tanya, benarkah mereka jadian? Benarkah mereka sudah pacaran? Benarkah mereka sudah tunangan? Untuk melangkah menuju jenjang perkawinan. Di tengah pertanyaan seperti itu, di tengah ketidakpastian, lah tiba-tiba si Abang Bilar pas dengan DP sebutan Dewi Persik. Tiba-tiba saat menyanyikan lagu, lah tak sengaja dia keceplosan kalau dirinya dengan si Dede sudah jadian. Ya, dengan si Dede sudah ada hubungan. Walaupun tak secara nyata ia menyebut bahwa Bilar dan Lesti sudah ada ikatan. Namun body language dan isyarat yang diberikan si Bilar ini menunjukkan bahwa mereka sudah ada hubungan. Apalagi perhatian yang nampak dan nyata di depan pemirsa sekalian bahwa mereka sangat romantis. Mereka sangat perhatian satu sama lain, saling perhatian satu sama lain. Terciduk juga jalan berdua, makan bersama. Ini menandakan bahwa Lesti dan Bilar tak hanya teman biasa saja. Semoga harapan kita, doa para emak-emak, doa para kaula muda yang mengagumi dan menginginkan hubungan mereka berlanjut ke jenjang yang lebih serius, diamini, ya, menjadi nyata, dan kegalauan mereka akhirnya sirna. Marilah kita berdoa semoga mereka berdua disatukan, dan semoga kita juga diberikan kesehatan sehingga bisa tetap nonton dan stay tune setiap acara kabar berita terbaru tentang kehidupan Lesti dan Bilar. Oke? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.